tiba-tiba nanti dibuka sempadan Singapura, market pun ayam pun dah tengah tak ada. Jadi sebab dia orang pun takut nak benda. Jadi kat situ lagi timbul lagi satu isu akan datang, mengatakan dah buka Singapura ayam tak ada. Sebab dia orang memang dekat untuk market Singapura sekarang, pasal dia takut. Sekiranya kerajaan ni terlalu lama untuk tak beri jawapan. Jadi macam tu. Market ayam sekarang ni costing ternakan RM6.70 sampai ke RM7. Itu kos untuk mantan ternak. Itu nasib lah, nasib kalau tak kena penyakit. Kalau dah kena penyakit ND, macam-macam penyakit lain yang sampai kematian dia 30-40%, itu dah RM10 pun tak cukup dari segi kos. Jadi sekarang ni sekiranya kerajaan mengatakan memberi rakyat harga yang berpatutan, contohnya kita punya costing RM7, kerajaan nak panggil kita jual RM6, tak jadi masalah. Subsidi perlu disalurkan untuk integrator. Pasal yang disekat harga adalah integrator, bukan peternak. Peternak ni kalau misal kata dia costing dia berlebihan, tengok macam mana dia bicara kerajaan kepada peternak pula. Pasal memang sekarang ni risiko dia sangat tinggi dalam ternakan. Kalau memang berterusan macam ni, kerajaan memang dalam akan timbul balik kekurangan dalam market. Pasal dia orang pun takkan tahan untuk rugi berterusan. Integrator adalah macam kita ni akan membekalkan anak ayam, dedak ayam kepada yang punya ladang persendirian. Ladang persendirian dia contoh dia bela 100,000, dia tak ada market. Dia hanya ada, dia boleh buat ladang. Jadi kita akan bekalkan anak ayam, dedak ayam, dan ayam itu kita akan tangkap balik. Dan harga kita dah bagi, dan memang kita dah bagi dia satu harga, iaitu harga yang kita bagi macam contohnya saya sendiri lebih kurang RM6.10 sekilo saya akan tangkap. Dengan harga anak ayam RM1.80, dedak 100 lebih, macam tu kita akan tangkap balik dalam RM6.10. Tapi kita anak ayam beli tu RM2 lebih, jadi kita rugi kat situ. Anak ayam tu kita beli RM2 lebih, tapi kita kasih penternak RM1 lebih, jadi kita rugi. Jadi costing kita lebih kurang RM6.70 kat situ lah. Daripada RM6.50 kos pekerja, kita punya teknikal apa semua, ladang semua, campur kerugian macam kita beli anak ayam tu rugi. Jadi lebih kurang kita pun ada kos dalam RM50, jadi RM6.70 tu lah kos. Jadi kalau sekarang ni jatuh itu hari sampai RM4.20, jadi kita kena tanggung RM2 lebih kan sekilo. Macam itulah, RM2 lebih kalau ayam 2 kilo, jadi kita RM4-5 lah kita kena kerugian kat situ. Jadi kalau peternak ni dia risiko dia hanya apabila FCR dia dengan kematian dia, itu adalah risiko pada peternak lah. Sekiranya dia bela ayam tak nak besar, jadi kat situ lah. Tapi modal semua kita, modal untuk dia menternak itu adalah kita yang bagi. Dia hanya sediakan reban. Dia cuma dia mungkin dia beli untuk pekerja dia, beli ubat, ubat dia lah sendiri biasanya. Tapi kebanyakan integrator, ubat pun dia bekalkan. Kalau saya ubat ni saya suruh dia cari sendiri mana yang terbaik untuk diri dia orang lah. Tapi kebanyakan integrator dia ubat sekali dia bekalkan. Dia hanya sediakan reban saja, reban dengan nak beli abuk kayu lah. Biasa itu peternak.